Ayo. Dampak pandemi COVID-19 membuat pedagang ayam potong di Sumsel merugi. Saat ini harga jual ayam di pasaran sekitar Rp18.000. Sebelumnya harga ayam potong berkisar Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Namun harga itu terus turun akibat COVID-19. Kondisi ini terjadi karena minat beli dari masyarakat yang turun, saat penyebaran virus corona masih berlangsung. Jarangnya warga yang pergi ke pasar, sesuai anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Pedagang mengalami kesulitan menjual ayam meski harganya telah turun. Total penjualan kita maksimal cuma 30% dengan harga rata-rata jual live breed on farm antara 10 sampai 12.000. Sementara break even point kita di antara 19 sampai 20.000 per kilogram live breed. Artinya saat ini peternak kita kalkulasikan secara in ekor atau per ekor mengalami kerugian lebih kurang antara 13 sampai 14.000. Dampak turunnya harga jual ayam juga dirasakan peternak. Ditambah harga pakan justru mengalami kenaikan. Pemerintah diminta mengambil langkah dengan memberikan subsidi pada peternak, terutama dalam pembelian pakan ternak agar harga jual dapat kembali normal. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.